Halo guys, selamat sore. Berjumpa lagi di channel Motoran Live. Ya, sekarang hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Ya, sekarang pukul 4 sore. Cuacanya mendung, tapi gak hujan ya. Sangat cocok buat bersantai sambil lihat kereta api lewat ya. Ya, kita tunggu sejenak kereta api apa yang akan lewat ya. Di sana perlintasan kereta api dengan jalur jalan Pakis Daleman ya. Ya, di sana palang perlintasan kereta api sudah ditutup. Kita sudah mendengar dari arah selatan, sudah terdengar klakson dari kereta api. Ya, dari suaranya sih kayaknya akan lewat ini KRL ya. Kita menunggu di perlintasan Pakis Daleman. Ya, dari arah selatan terdengar peluit kereta api dari sana. Sudah terdengar suara kereta. Ya, di sini ada KRL merah nih, guys. Ya, kita di klakson. Sudah dibuka kembali dan motor mobil mulai menerobos. Ternyata jam-jam segini sangat ramai sekali ya guys, banyak pemotor dan mobil-mobil ini. Soalnya jam pulang kerja ini kayaknya guys, sangat banyak yang beraktivitas pulang kerja ya. Ya, kita akan menunggu kembali kereta api apa yang akan lewat ya guys. Ya, di sana juga terlihat truk-truk besar ya. Ini jalur Pakis Daleman ini hanya mendung sebisah guys. Untuk jalur di sana keren sekali tampaknya truk-truk besar ya. Wah, dari sini terlihat rumah makan dengan genteng merah ya. Elok ya guys, cocok bersuah foto di sini juga cocok ya, dengan kereta api, rel kereta api ya. Wow, mantap sekali guys. Kalau di sini menyore, wah mantap nih. Ini daerah Keranggan ya. Di sana terlihat sih ramai ya mobil-mobil. Harap kurangi kecepatan. Di sana terlihat sudah terdengar jalannya di perlintasan kereta api itu kurang bagus ya. Akan lewat lagi keretanya guys. Makanya berhati-hati ya, karena relnya juga licin. Ya, di sana sudah mulai terdengar perlintasan kereta api sudah tertutup ya lagi ya. Kereta api mau lewat kembali guys. Kita tunggu sejenak kereta api apa yang akan lewat lagi ya. Kemungkinan KRL lagi nih guys.
macetnya lumayan panjang nih guys, sampai ke baratnya. Ya ini cukup lama lewatnya, saat perlintasan kereta api ditutup masih menunggu lama ya, karena di sini banyak pengemudi ya, jalannya cukup ramai, jadi harus segera, karena ini sangat macet sekali guys, agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Kita lihat ya, ini saking lamanya guys, sudah menjalar ya macetnya sampai ke barat sana, dan sebelah timur juga sangat padat guys. Wow, lumayan panjang ya di sana, dan sudah di arah timur juga panjang nih guys, ada mobil-mobil kereta api juga. Kita terlalu lama lewatnya, KRL lagi guys. Coba kita lihat laksonya, bunyikan terus guys. Mantap. Keren guys. Wah, cukup ramai ini. Ya, ini dia macetnya lumayan panjang guys. Sudah mulai berjalan kembali lalu lintasnya. Banyak sekali yang lewat nih guys. Ini area kerja, ini area pulang kerja. Cukup macet guys, tapi macet lancar tapi guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Mantap. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan silahkan berkomentar jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ya, selanjutnya selamat menikmati video sinematik. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.